Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Rizky Billar nih yang jawab ini kepada netizen yang katakan ini kepada dirinya ya. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini unggahan dari Ayah Kejora yang memberikan emoticon love di unggahannya tersebut nih. Aduh, Masya Allah, ternyata si ganteng Abang Fatih tuh yang diposting oleh Ayah Kejora nih para sahabat. Masya Allah, Abang ganteng. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah sehat-sehat Fatih sayangnya, oma-oma online katanya nih. Masya Allah, sehat selalu untuk kesayangan Lesti. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan mengatakan Masya Allah Una gelis pisan ey. Ini salah satu gaun yang dikenakan Una Lesti di single terbarunya yaitu Bukan Cinta Biasa. Masya Allah nih, unggahan ini begitu sangat begitu mempesona ya. Una Lesti Kejora begitu sangat-sangat cantik nih, luar dalam tentunya ya. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah Lesti luar biasa cantiknya, selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya, terpesona sama matanya, cakep banget Masya Allah. Kita lihat nih para sahabat, di sini juga nih ada unggahan ya, yaitu datangnya dari akun Instagramnya Ayah Kejora yang mengunggah sebuah postingan soal Bunda Lesti Kejora nih para sahabat ya, yang mana kita lihat nih dalam caption Ayah Kejora mengatakan sehat-sehat kata Ayah Kejora nih untuk Una Lesti Kejora. Masya Allah tabarakallah. Yang mana dalam unggahan Ayah Kejora ini pun langsung dibanjiri komentar dari para warganet yang mengatakan amin Allahumma amin. Masya Allah tabarakallah, Una mari gelis, sehat selalu dan bahagia terus bersama Papa B dan si Kasep Abang Fatih. Amin ya sahabat. Komentar lain juga mengatakan gelis pisan katanya ya. Masya Allah, sehat selalu untuk family Leslar. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kita lihat juga nih para sahabat, ada unggahan dari akun Instagramnya Rizky Billar dan juga detailbox.id. Ya, di unggahannya Rizky Billar ini mengatakan selalu mempercayakan mobil-mobil gua dari dulu di detailbox.id. Selain pengerjaannya rapi dan ciamik juga ownernya yang super ramah at Papa Galih katanya nih ya. Masya Allah nih, keren luar biasa mobil-mobilnya ya. Ada banyak komentar di unggahan Rizky Billar nih, ada yang julid nih ya dari @bima saputra mengatakan pamer terus sampai mampus. Contoh noh Lesti nggak pernah pamer harta tuh ya. Dan di sini Rizky Billar pun membalas, biarin duit beli pakai duit gua sendiri daripada kau pamer keirian yang menjalar sampai ke nadi kata Rizky Billar tuh, betul banget ya. Dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan dari Ibu Henin Sagara soal Abang Al-Fatih yang dinobatkan menjadi Jerjos Baby di Infotainment Award. Kita lihat captionnya. Masya Allah tabarakallah, selamat Baby L dapat penghargaan sebagai Jerjos Baby Infotainment Award 2023. Semoga tahun depan dapat penghargaan lagi ya Baby L. Amin ya Rabbal Alamin nih ya. Terima kasih untuk Ibu Henin Sagara yang sudah selalu support Abang Fatih dan juga pandanya Leslar. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah tabarakallah, terima kasih Ibu buat supportnya untuk Leslar Family khususnya Abang Fatih. Kebaikan dan keberkahan juga tercurah buat Ibu dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin.
Dan kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan soal Abang Fatih dan juga pandanya dengan caption mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, love, love, love," kata Ayah Kejora nih, untuk Abang Fatih, Bunda Lesti, dan juga Papa Rizky Bilar. Yang tentunya dalam unggahan Ayah Kejora ini pun lanjut komentar mengatakan, "Masya Allah, anak pintar Abang, pulang bawa piala 2, keren, tahun depan dapat lebih banyak lagi ya sama pandanya." Komentar lain juga mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah senantiasa menjaga cinta dan rumah tangga Lestar Family, amin ya robbal alamin." Kabar berikutnya kita lihat nih, ada unggahan yang mengatakan, "Suami siaga ya, Papa Abang." Ini terkait unggahan nih Una Lesti Kejora saat hendak nyender di pintu yang tidak terkunci nih. Akhirnya Una Lesti Kejora hampir terperosok nih para sahabat, dan alhamdulillah ada Papa Biang siaga nih langsung pegangin Una Lesti Kejora dan gak jadi jatuhnya ya Masya Allah. Ada banyak komentar nih, salah satunya yang mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, bismillah, Leslar jodoh dunia akhirat, amin ya Allah, doa yang baik tentunya untuk Lesti dan juga Rizky Bilar ya." Kabar berikutnya nih, kita lihat nih ada unggahan ya, Abang Al-Fatih bersama Kak Syasha nih ya. Abang Al-Fatih yang lagi joget-joget bersama Kak Syasha tuh, Abang El loncat-loncat nih para sahabat. Masya Allah, gemesin banget nih si abang ya. Makin hari makin pintar nih, ada aja kelakuannya yang bikin gemes. Di sini dari para warganet pun memberikan komentarnya yang mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, gemesnya. Nah, udah bisa loncat-loncat ya. Semakin pintar abang," katanya ya. Masya Allah, sehat selalu untuk Abang Fatih. Dan kita lihat nih unggahan dari akun Instagramnya Lesti Kejora soal lagu Bukan Cinta Biasa yang dibawakannya nih para sahabat, yang telah rilis tadi sore ya sahabat. Dimana kita lihat caption Lesti Kejora mengatakan, "Menyampaikan sebuah lagu yang legendaris itu gak mudah, tapi semoga kalian suka dengan Bukan Cinta Biasa versi aku," kata Bunda Lesti Kejora terkait lagu Bukan Cinta Biasa tersebut. Ada Lucinta Luna yang gercep mengatakan, "Ya Allah, aku nangis loh dek, terharu, suara kamu super merdu, juara, gak ada obat." Ada Intan Ahmad juga yang mengatakan, "Cantik suaranya Dedek Lesti Kejora, secantik wajahnya, sehat, sukses, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya sayang, amin ya robbal alamin." Di sini juga ada TV Tri Kalina yang mengatakan, "Masya Allah merinding, bismillah, yuk trendingkan di YouTube-nya 3D Entertainment ya. Lagu Lesti Kejora Bukan Cinta Biasa ya sahabat." Kabar berikutnya kita lihat nih, ada perolehan sementara Lesti Kejora di Indosiar Indonesian Dangdut Award ya. Untuk kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, Lesti Kejora unggul dengan hasil vote sementara mencapai 487.962 vote ya. Dan kita lihat nih untuk kategori berikutnya, di lagu dangdut terpopuler, Lesti Kejora juga unggul dengan hasil vote sementara mencapai 334.109 vote. Untuk kategori lagu video klip dangdut terpopuler, Lesti Kejora juga unggul dari Rara dan juga EBDA, yaitu dengan hasil vote sementara mencapai 272.192 vote ya sahabat. Masya Allah, gaskan lagi nih vote lagi Lesti Kejora di ajang tersebut tentunya. Kabar yang berikutnya dimana kita lihat nih ada unggahan cute Lesti Kejora dan Rizky Billar nih cidukan saat Una Lesti Kejora nih merapikan rambut dan juga mengelap keringat Papa Rizky Billar nih para sahabat. Masya Allah nih, ini cidukan yang tentunya bikin baper. Ada banyak komentar mengatakan, "Masya Allah, ngelapin keringatnya bun, terus aku harus ngelapin keringatnya siapa bun?" Komentar lain juga mengatakan, "Suka banget dengan cidukan-cidukan kayak gini," katanya nih ya. Masya Allah, so sweetnya Leslar, bahagia til jannah pokoknya untuk kesayangan kita Leslar ya.
Kabar berikutnya kita lihat unggahan Instastory Bunda Lesti Kejora tadi malam yang lagi berolahraga badminton ditemani oleh Jiwa Turni ya, bersama Papa Rizky Bilar juga nih. Masya Allah, Jiwa Turs minuman dari Kasyani dan juga Mas Juragan 99 nih ya. Di sini main salvo dengan Papa Rizky Bilar nih. Masya Allah, udah kayak bule aja tuh, udah putih rambutnya juga kayak bule ya sahabat. Pokoknya sehat selalu untuk Leslar. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari TikToknya Rizky Bilar ya sahabat, dimana dalam TikToknya tersebut ada netizen yang mengatakan smackdownan ya katanya, dan di sini Rizky Bilar pun membalas, maka ikatlah anak-anak perempuan kamu, istri dan ibu kamu di tiang yang paling utuh dan kuat dalam rumah kamu dengan kemasan, karena apabila Dajjal menghentakkan kakinya ke bumi, seluruh kaum wanita akan berlari-lari mendapatkan Dajjal meninggalkan segala-galanya tuh ya. Langsung diberi hadis tuh oleh Papa Rizky Bilar kepada netizen yang julid terhadap dirinya nih ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan Instastory dari Cik Datuk Nurhaliza nih para sahabat, soal lagu Bukan Cinta Biasa yang dibawakan oleh Lesti Kejora versi Lesti Kejora. Di sini Datuk Nurhaliza mengatakan Masya Allah, Bunda Lesti remix Bukan Cinta Biasanya bagus banget. Di sini Cidatu juga mengatakan Masya Allah hebat banget ini lagunya Datu Cidatu Nurhaliza yang legendaris dinyanyikan ulang oleh Diva Dangdut Indonesia Lesti Kejora. Masya Allah tabarakallah ya, luar biasa pujian dari Cidatu Nurhaliza nih untuk unanya Abang Al-Fatih. Sukses selalu untuk Lesti dan Papa Rizky Bilar, sehat selalu tentunya untuk Abang Al-Fatih, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.